Salah satu nilai yang membuat kawasan Bintaro Jaya populer ialah keberagaman kulinernya. Mobilitas warganya yang tinggi membuat permintaan pusat kuliner yang nyaman dan mudah diakses semakin bertambah. Maka itulah hadir Taman Jajan Bintaro. Taman Jajan Bintaro difasilitasi oleh area parkir yang luas, tenan yang beragam, dan tentunya tetap dengan harga yang terjangkau. Tidak mengherankan jika Taman Jajan Bintaro disebut-sebut sebagai pusat kuliner terbesar di kawasan Bintaro Jaya, mengingat tenan yang berada di area ini mencapai 70 lebih. Harganya yang terjangkau, pilihannya yang beragam, serta tempat yang bersih merupakan bagian alasan mengapa tempat ini selalu ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai lapisan. Restoran yang berada di Taman Jajan Bintaro menyediakan berbagai pilihan kuliner, mulai dari yang ringan dan berat, hingga dari negara berbeda sekalipun. Nasi goreng mafia misalnya, menyediakan nasi goreng khas Nusantara dengan rempah-rempah berkualitas. Fish Street juga menyediakan makanan khas Eropa berupa fish and chip. Taman Jajan Bintaro terletak di kawasan CBD Sektor 7, dekat Rumah Sakit Premier Bintaro. Tempat ini buka setiap hari dari pukul 11 pagi hingga malam. Area parkirnya yang begitu luas, tentu tidak perlu membuat pengunjung khawatir akan kehabisan tempat. Gimana nih Cika Friends? Ada rencana mau kulineran di sini nggak? Simpan dulu ya videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh di-share nih ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. See you!